Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Uila Nidana Sisehi. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini,
berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihmu
berita pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan lagi ada, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada hari ini, kita semua bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, api kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan tercurah untuk kita hari ini.
memuji Tuhan. Amin. 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 Dan yang siap diberkati Tuhan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, mari bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1 sampai 5. Hai.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami tidak henti-hentinya bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Selama seminggu yang telah berlalu, Engkau telah menjaga kami bagai biji mata-Mu. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami kepada-Mu. Sungguh kasih dan pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan sebagian berkat yang telah Engkau berikan bagi kami, kami membawanya untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai warga jemaat yang telah memberikan persembahan, Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap aktivitas kami. Dan saudara-saudara kami yang masih belum ada kesempatan membawa persembahan, biarlah pada hari yang akan datang mereka juga boleh menyampaikan persembahan syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, hidup kami hanya kami serahkan pada-Mu. Dan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, beri mereka hikmat agar persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Sempurnakan doa kami kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama kita katakan, Roh-Mu yang hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam minggu yang telah kami lalui. Dan pada hari ini Tuhan berkenan
memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali, untuk mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan untuk kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah di tengah-tengah kami, kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Tuntunlah setiap kami, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes pasal 4, ayat yang kelima sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku air minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dianya berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Ya, kami percaya bahwa Bapak Ibu terus dalam perlindungan Tuhan, terus dalam keadaan sehat, terus dalam keadaan sukacita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan tema yaitu tentang air kehidupan. Ini tema kita minggu ini. Bapak Ibu, dalam teks khotbah kita hari ini, kita boleh melihat seorang profil perempuan yang sedang mengalami rasa malu dan bersalah sekaligus. Orang yang merasa malu, dia menganggap dirinya tidak layak, tidak berguna, tidak memiliki nilai. Bahkan, dia merasa dirinya tidak mungkin diperbaiki, tidak mungkin dibetulkan. Dan biasanya Bapak Ibu, rasa malu ini melibatkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dia malu melihat orang lain. Begitu juga rasa bersalah yang dirasakan oleh perempuan ini, dia sadar, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan ini terus dia menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu,
bila ada seseorang yang sedang mengalami rasa malu dan bersalah sekaligus, maka orang ini mengalami luka yang sangat dalam. Dan ia tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan merasa dirinya itu tidak berguna. Dalam teks Yohanes pasal 4 ini, sangat jelas digambarkan rasa malu dari diri seorang perempuan Samaria. Ini terkait dengan perbuatan asusila yang ia lakukan. Dia sudah bersuami sebanyak 5 orang. Dan sekarang dia sedang bersama dan hidup dengan seorang lelaki yang juga bukan suaminya. Status perempuan ini, dia melanggar etika budaya dan juga melanggar agamanya sendiri. Seharusnya Bapak Ibu, menurut hukum di zamannya, dia sudah dilempari batu sampai mati. Karena perbuatannya itulah, maka sang perempuan ini menghindari bertemu dengan banyak orang. Dia tidak tahan melihat keadaan dirinya. Mungkin dia tahu bahwa dia menjadi bahan omongan banyak orang. Banyak orang sekampungnya. Dia menjadi bahan pembicaraan. Dan tentu perempuan ini sangat kesepian. Dia kehilangan dirinya sendiri. Bahkan juga kehilangan orang yang ada di sekitarnya. Dalam situasi itulah, maka ketika perempuan Samaria ini pergi ke sumur untuk mengambil air, dia datang di waktu yang tidak lazim bagi seorang perempuan Samaria untuk mengambil air di sumur. Dia datang pada siang hari. Ini menunjukkan bahwa betapa perempuan ini memendam rasa malu dan salah yang amat dalam. Ia menyimpan ini bertahun-tahun lamanya, Bapak. Sesungguhnya perempuan ini sedang haus. Hidupnya gersang. Dia mengalami kekeringan yang hebat. Ia haus karena hidupnya seperti tidak berguna. Ia terlibat bermasalah dalam hubungan dengan sesamanya, terutama orang-orang sekampungnya. Dia tidak memiliki relasi yang baik dengan komunitasnya. Dia terisolir. Oleh karena itu, dia sedang marah dengan hidupnya. Marah dengan dirinya. Dia menutup rapat-rapat. Dan hidupnya bagaikan misteri. Sampai akhirnya, Yesus membuka mata hatinya. Dan perempuan itu menemukan mata air, yaitu mata air kehidupan. Yang selama ini sebenarnya dia rindukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan ini, Yesus meminta air untuk diminum. Karena memang pada saat itu udara panas dan dia haus dalam perjalanan. Sesungguhnya Yesus tahu bahwa yang haus itu sebenarnya adalah bukan dia, tetapi perempuan itu. Tapi Yesus hadir tidak sebagai seorang yang lebih baik dari perempuan itu. Yesus hadir tidak sebagai orang yang mengajar, mendikte. Yesus mencoba menempatkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga posisi sang perempuan itu tidak terancam dan tidak tertolak. Apalagi yang datang itu adalah seorang pemuda Yahudi. Yesus bersedia memulihkan cara hidupnya yang salah tanpa harus menghakiminya. Sekali lagi saya katakan, Yesus bersedia memulihkan cara hidup perempuan ini tanpa harus menghakiminya.
percakapan mereka bermula dari air yang menyegarkan dahaga dan menghidupkan badan yang bersifat sementara, beralih kepada percakapan yang semakin dalam, ke air hidup yang menghidupkan jiwa dan untuk kehidupan yang kekal. Bahkan dalam dialog mereka itu, Bapak Ibu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai mata air kehidupan yang kekal. Perjumpaan dan percakapan yang sederhana itu berpuncak pada pengenalan siapa Yesus sebenarnya. Bahkan perempuan itu tidak hanya mengenal pribadi Yesus, ia juga membuka dirinya dan menyadari dirinya di hadapan Yesus. Dia sadar, dia yang datang menimba air, yaitu air kehidupan, kepada mata air yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Yesus pada mulanya dia kenal hanya seorang pemuda Yahudi. Selanjutnya, setelah percakapan itu, dia mengenal Yesus itu seperti bukan lagi orang Yahudi, tapi dia mengenalnya seorang Nabi, seorang Mesias yang tahu rahasia tentang dirinya. Dan akhirnya perempuan Samaria ini membuka dirinya kepada Yesus Sang Juruselamat. Inilah pengalaman iman yang sangat berharga, Bapak Ibu. Perjumpaan dengan mata air kehidupan yang sejati itu, yakni Yesus Kristus, itulah yang membuka mata iman perempuan itu untuk percaya. Perempuan itu merasa dia menemukan makna hidupnya kembali ketika bertemu dengan sumber air kehidupan itu. Sehingga ia bisa melihat Yesus dengan perspektif yang baru. Bukan lagi seorang Yahudi, tetapi dia melihat Yesus seorang Mesias, sumber kehidupan. Saat Yesus memulai percakapan dengannya, maka rasa malu dan bersalah yang selama ini dia tutupi hilang. Dan perempuan itu mulai membuka dirinya bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang sedang haus jiwanya dan dahaga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, perjumpaan dengan mata air kehidupan itu, itulah yang mendorong perempuan itu berani dan tidak malu lagi menjumpai saudara-saudaranya sekampung untuk bersaksi kepada mereka. Dan hasilnya, Bapak Ibu, banyak orang yang percaya kepada Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus tidak serta-merta melewati daerah Samaria menuju Galilea dalam perjalanannya itu. Tetapi ada satu yang harus ia lakukan, yakni menyelamatkan seorang manusia. Seorang manusia yang sedang gersang jiwanya, seorang manusia yang sedang mengalami dahaga. Ia harus melewati jalan itu, yang mestinya jalan ini dihindari oleh banyak orang, terutama orang Yahudi. Tetapi Yesus melewati jalan itu untuk menggairi jiwa hati yang gersang, karena dia adalah air kehidupan. Ia melaluinya dengan rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kehadiran Yesus sebagai air kehidupan tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat, oleh tembok-tembok pemisah, oleh batas-batas wilayah, oleh batas-batas negara. Dia melewatinya, dia mengairinya, sehingga setiap orang yang bertemu mendapatkan kesegaran jiwa. Karena Yesus itu adalah air kehidupan bagi seluruh manusia. Yesus menjumpai manusia yang sedang mengalami dahaga jiwa yang berat. Dan dia hadir sebagai teman bagi orang yang kesepian di tengah keramaian.
Yesus hadir dan menempatkan dirinya yang sedang membutuhkan pertolongan dari manusia yang lain. Dan seketika dengan pola itu, perempuan itu tersentak dan merasakan bahwa sejelek-jeleknya dirinya masih ada orang yang berkenan membutuhkan pertolongannya. Saat itu jugalah ia bangkit menemukan kembali dirinya dan bersaksi tentang Kristus, sumber air kehidupan itu. Ini hal yang luar biasa, terjadi perubahan dalam kehidupan perempuan Samaria. Berita kepada perempuan Samaria itu juga menjadi berita yang baik kepada kaum lelaki yang juga mengalami rasa malu dan bersalah sekaligus dalam bentuk apapun. Air kehidupan ini mampu mengubah orang yang terisolir, mampu mengubah hati yang tertutup dan merasa tidak berguna. Dia mampu mengubah orang-orang seperti itu menjadi orang-orang yang sangat efektif menyaksikan imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sesungguhnya inti narasi dari kisah ini hendak menyatakan bahwa siapapun berhak mengenal Yesus sebagai sumber air kehidupan. Batas wilayah, keterbatasan, ketertutupan, terisolirnya tidak mampu membatasi air kehidupan itu yang hadir memberi kesegaran, kekuatan yang baru, semangat yang baru kepada setiap orang yang menemukannya. Sekali lagi, kisah ini hendak menyatakan bahwa siapapun berhak mengenal Yesus sebagai sumber air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ayat hafalan bagi kita dari Yohanes pasal 4 ayat 14a. Demikian, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari. Kami percaya Tuhan terus memberkatinya dalam hati kami sehingga kami mengenal sumber kehidupan itu sendiri. Tuhan sendiri yang menyegarkan jiwa kami. Tuhan sendiri yang membuat kami hidup karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami mengakhirinya. Kami percaya bahwa segala pujian kami, doa dan persembahan kami, serta kehidupan kami menjadi hormat kemuliaan Bapa di surga. Menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena hanya itu yang mampu kami lakukan sebagai manusia-manusia yang terbatas, manusia-manusia yang lemah. Kami percaya Tuhan menerimanya menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu untuk memohon pertolongan bagi seluruh jemaat-Mu yang melanjutkan berbagai aktivitas mereka pada minggu-minggu yang akan datang ini. Tuhan sertai mereka dalam setiap langkah mereka, dalam setiap aktivitas mereka, baik di luar rumah maupun di rumah. Tuhan yang memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap keluarga, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka dalam segala harapan dan doa mereka kepada-Mu. Berkati mereka dalam berkarya di dalam rumah, di tempat-tempat usaha, di tempat-tempat pekerjaan mereka. Biarlah melalui pekerjaan mereka, merasakan kehadiran Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan,
anugerahkan yang terbaik untuk kehidupan jemaat. Kami berdoa kepada Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelelahan dalam bentuk fisik karena sakit penyakit yang mereka derita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, dengarkan permohonan mereka. Anugerahkan kemampuan kepada mereka untuk boleh menjalani kehidupan yang sulit ini karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami percaya Engkau yang menguatkan mereka. Kami mohon juga pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami gejolak, mengalami pergumulan-pergumulan, bisa dalam bentuk hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, masalah pekerjaan. Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk melihat hal yang terbaik dan untuk menuruti jalan yang Tuhan kehendaki, menyelesaikan persoalan dan pergumulan kehidupan mereka. Jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Tuntun mereka supaya mereka sungguh-sungguh takut akan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Buat kehidupan anak-anak kami, pemuda-pemudi gereja, yang saat ini terus juga melakukan berbagai aktivitas, baik yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang ada di bangku studi, Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka menjadi alat-alat kesaksian Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka, interaksi mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka mampu menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati masa depan mereka, Tuhan, agar mereka juga dapat meneruskan bersaksi tentang kebesaran Kristus dan karya-Mu dalam kehidupan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh program pelayanan kami di Jemaat BNKP Jakarta dalam minggu ini. Di lingkungan-lingkungan, di komisi-komisi, Tuhan berkati. Biarlah melalui perjumpaan-perjumpaan secara virtual boleh berlangsung dengan baik, dan biarlah melalui itu kami merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada pada saat. Baik yang sudah melakukan ibadah bersama tatap muka di gedung gereja, maupun yang masih melangsungkan ibadah di rumah, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberi kekuatan, memberikan optimisme, bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan anugerah. Kami boleh berjumpa di gedung gereja, boleh berjumpa kebaktian bertatap muka seperti sebelumnya. Kami percaya Tuhan, hari itu akan Engkau anugerahkan bagi seluruh kami. Bapa di surga, kami berdoa kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, dimanapun, secara khusus BNKP, Tuhan berkati dalam segala pelayanan, dalam setiap program pelayanan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkatilah melalui segala kebijakan dan keputusan. Biarlah itu sungguh-sungguh untuk mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap hati yang terluka, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau hadir dan anugerahkan kehidupan yang Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian bagi Tuhan, segala pujian. Kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom Yahobu.